ngomongin rumahnya Desi dan Dida yang anak kembar ya. Waktu itu bertemu, saya mau ngecek perkembangan usahanya gitu. Jalan usahanya, barangnya banyak, makin berkembang. Ada yang dibantu nyusep, ada yang dibantu naik, tergantung orang. Ya, assalamualaikum. Itu mesin apa suaranya? Kenapa kamu pincet? Oh, itu suara mesin apa? Cuci. Oh, mesin cuci. Lebarannya kemana? Kemana? Oh, di sini aja. Masih kerja? Masih. Barangnya kemak jadi nggak beli itu? Sekarang mah kan pre dulu di SMP. Iya, pre. Bukan, beli itu jadi. Gerobak enggak? Jadi waktu itu yang saya minta, kan mau beli gerobak. Tapi jualannya mah udah. Jualannya? Udah, banyak apa aja. Banyak, iya. Cuma nanya, waktu itu kan mau beli gerobaknya jadi nggak? Belum ada yang jual. Oh, belum ada yang jual. Tapi uangnya masih aman? Udah habis. Oh, uangnya kita beli barang. Ini nilai barangnya berapa sih abrek-abrek begini? Ya, aja kok. 4 mesinnya gitu. 4. Banget tuh. Oh, udah banyak. Tapi rencananya seminggu 2 minggu barang mau diberesin. Beresin. Oh, harganya lagi turun. Tapi gerobaknya dibutuhkan enggak waktu itu? Butuh buat narikin barang. Terus gerobaknya belum ada? Belum ada. Oh, belum ada yang jual? Iya. Barang nggak jual gerobak? Enggak. Sekarang perputarannya jual belinya seminggu udah berapa kali? Kalau sekarang mah ya, kalau ada yang jual ke sini baru diterima. Kan itu sekolahnya libur. Oh jadi nggak narik selama satu bulan? Enggak narik selama satu bulan. Nggak nyari juga, nggak keliling? Nyari. Oh, nyari. Ngebuburit. Oh, nyari sambil ngebuburin. Iya, tapi yang jual ke sini banyak. Banyak. Ada. Ada. Adalah. Ah, ini hasil penjualan, hasil pencarian. Pencarian. Pembelian. Hasil pembelian atau hasil pencarian? Pertama beli pembelian, sambil cari. Sambil cari. Ini belinya udah berapa kilo? Di SMP 3 waktu terakhir, gak tau berapa kilo, tapi banyak di SMP 3 sama di SMP 6. Pas SMP 3 beli banyak. Akhirnya numpuk barangnya. Sekarang lagi apa? Barangnya lagi turun? Iya, lagi turun. Berapa sekarang sekilo? Hanya mama aja. Aqua bersih teh 4.000 sekarang. Oh, sekarang. Jadi botol air mineral? Iya, air mineral 4.000. 4.000 sekilo. Asalnya? Asalnya 5.000. Oh, turun 1.000. Iya. Kenapa turun katanya? Ya enggak tahu, Pak, dari sananya katanya berasnya juga turun. Kan itu kalau di tempat lain saya lihat, itu kan sudah orang punya mesin pres. Iya, kan itu kan dibersihkan dulu, setelah dibersihkan di press, setelah di press baru dikirim ke pabrik. Iya. Kalau ini mah ada yang beli lagi? Ada ke Bandar Rongsokan. Oh, ke Bandar Rongsokan. Ke bandar dulu, baru dari bandar waktu juga. Itu saya lihat ada mesin di press, kemudian baru diangkat. Artinya kan ke depan bisa bikin pabrik sendiri. Amin. Dibeli, tinggal nyari mesin pressnya. Dan nyari akses ke pabriknya langsung. Rumahnya kan nanti bisa dibongkar nih, dibikin pabrik kecil. Atau cari rumahnya yang pinggir jalan. Iya, biar mobil truknya masuk. Oh iya. Oh, ini teh sengaja belum dijual. Belum, kemarin cuma kan dus yang dijualnya. Oh, karena harganya turun. Dus diputerin beli ini, dus diputerin beli ini gitu. Nah sekarang kan
seminggu dari mau Bogoran udah pada tutup. Terus harganya lagi ini. Nah nanti rencananya bulan Sawal ini mau tak beresin. Oh, mau diberesin, mau dijual. Ya harus muter lagi kan Pak uangnya, modalnya. Lebaran nggak kemana-mana? Enggak. Di rumah aja, tapi udah main di situ. Oh, beli baju baru nggak? Dibeli sama tante. Oh, dibeli sama tante. Nggak kebeli? Bukan nggak kebeli. Maunya mah dibeli, tapi kan udah ada yang beli. Maunya beli sendiri, ya. Tapi karena sudah ada dibeliin, uangnya nggak jadi beli baju lebaran. Tapi uang untuk beli baju lebarannya punya nggak? Kurang tahu, tapi udah ada deh sendalnya mah udah dibeliin sama bibi. Kalau baju sama celananya udah dibeliin sama tante. Iya, nggak uang untuk beli baju lebarannya punya nggak kemarin? Enggak tahu, tanya ke mama punya enggak? Duh, Kak. Alhamdulillah lah ya, Pak, sehat juga. Alhamdulillah dikasih sehat selama bulan puasa pun semuanya. Tamat. Ya. Tapi ininya jalan enggak, artinya gini loh. Pembelian, penjualan jalan. Sudah bisa ini. Apa kalau meringankan beban dapur? Alhamdulillah. Sambil kerja tambah-tambah malam. Kan beli barang kalau dapat duit diputer buat beli separoh, buat dapur separoh. Terus kan ini sambil jualan sosis kalau sorenya. Oh, sambil jualan sosis. Alhamdulillah dapat 50-60 per sekali. Per minggu, per malam. Per malam. Oh, jadi selama bulan puasa jualan sosis. Iya, tapi seminggu tuh saya, terus seminggunya ini. Ya tiap hari jualan. Jualannya tiap hari, tapi giliran. Ya. Seminggu. Dedi. Seminggu lagi nya Dida. Seminggu lagi Dida giliran. Jualan sosisnya di mana? Di Babakan. Oh, di Babakan. Di pinggir jalan. Bukan di gang, banyak di pinggir rumah saudara. Oh, di situ jualan sosis. Dapat untungnya 60.000 apa modalnya? Ya, untungnya 50. Oh, dapat untungnya 50. Jadi sekarang tuh ada tambahan jualan sosis. Jual beli barang bekas. Iya. Dapurnya udah ningkat dong makannya sekarang. Alhamdulillah. Pete sama pindang masih? Masih. Oh iya masih. Ya kan kalau pete sama pindang masih. Yang mengecek itu gini, usahanya jalan enggak sih? Gitu loh. Kebutuhan dapurnya terpenuhi enggak? Gitu. Terpenuhi. Jadi kita udah makan sama apa sih lalapan? Oh lalapan, makannya udah nggak kurang. Enggak. Ya perasaan pada gemuk badan sekarang? Alhamdulillah. Waktu puasa mah krempeng. Oh waktu tuanya krempeng, orang bukanya baru 2 hari. Oh. Ya kan Sabtu Minggu kan? Jadi kan makan di pagi sampai sore ngereyeh makan. Lebarannya kebeli daging nggak? Alhamdulillah. Kebeli rendang, bisa makan rendang. Sendiri. Oh, bikin lontong sendiri. Dibanding tahun kemarin, sekarang lebih ningkat enggak? Alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan. Bukan diberi dari mustahik zakat kan? Bukan. Katanya kembar semuanya. Alhamdulillah tahun ini berkah. Pada kerja barangnya udah banyak. Ini kalau dijual 5 juta ada ini. Udah. Ya kan? Udah. 5 juta ada. Hah? Iya, kalau sama kartu 5 juta ada. Besok Bapak mau ngeresmikan pabrik pengelolaan limbah kardus di Purwakarta jadi bahan kertas. Gitu kan? Berarti kalau sudah ada satu pabrik itu besok diresmikan mulai dibuka beroperasi, jumlah serapan kardus makin tinggi. Kalau serapan kardus makin tinggi, berarti kan kebutuhannya makin banyak. Kalau kebutuhannya makin banyak, berarti harganya makin stabil. Ya mudah-mudahan tahun depan nanti bisa peresmian pabrik biji ini nih, biji botol-botol gini, ya kan? Biji botol-botol gini nanti di Kerawang. Kalau tahun depan nanti bisa diresmikan pabrik botol gini, serapannya makin tinggi.
nanti jumlah orang yang, nah nanti bisa jadi nanti dibukain akses. Amin. Misalnya kardus dibukain akses, jualnya langsung ke pabrik, kan pabriknya kenal yang punya pabriknya. Nah tinggal nanti tambah modal beli kardusnya. Kalau tambah modal beli kardusnya, nanti dibukain jalan pintu ke pabriknya. Jadi jualnya nggak via orang lagi, jualnya langsung. Gitu. Kan bisa. Kan bisa, misalnya 5 juta nih. Nanti kan ke depan 5 juta bisa fokus ke kardus. Fokus ke kardus. Gitu. Nanti yang besar lulus SMA, itu kan bisa nyetir mobil. Bisa membawa barang, menjual langsung. Itu caranya. Nah, hidup tuh kan enggak tahu perubahan-perubahannya. Depannya lebih baik. Tambah lebih baik, tambah semangat, tambah berkah. Kalau badannya gemuk-gemuk sekarang? Alhamdulillah. Udah makan? Coba lihatnya makan sama apa sekarang? Tadi pertama sama bakso. Pertama sama? Bakso. Sekarang sama apa? Daging. Ini kalau Rani contoh nih anak-anak. Ayo Mama. Ini berubah banget. Jumlah barangnya makin banyak. Besok saya meresmikan pabrik kardus, bisa jual akses kardus dengan jumlah besar ke pabrik. Jadi Pak Lurah harus punya nih rakyat-rakyat yang dibina kayak gini. Ya kan? Yang baik dibina, yang buruk binasakan. Jangan, tetap dibina, kemohon binasakan aja. Ini dapurnya. Ini siapanya? Mamanya. Ini makannya? Sama sambal. Enggak. Sama asin. Terus? Sama sayur asem. Oh. Pertama sama daging, kedua sama bakso. Ini makannya. Kamu tahu enggak ini nama ikannya apa? Asin. Sepat. Asin apa? Sepat. Iya benar. Asin sepat itu pasangannya sama sayur asem. Sayur asem. Sayur asem itu lebih enak kalau dikasih sambal terasi. Itu sambal terasi. Ini lontong? Yang talinya mana? Kenapa pakai tanda rapia? Tahu, ini lontong yang hari apa? Waktu lebaran kemarin. Oh, lebaran, makan lontong. Iya. Ini bukan lontong lebaran. Lontong lebaran tuh lurus-lurus, di ujungnya dikasih tusuk. Tusuknya dari jepitannya dari lidi. Ini mah bukan lontong, ini mah lepet. Beda lontong sama lepet. Kalau lontong mah lurus, kecil-kecil. Ini mah lepet. Perempuan itu pengen badannya rata-rata pengen lelepetan. Ini lepet. Ini masih? Masih. Pakai ini. Iya. Masaknya Ibu kenapa dibiasakan makan pakai ini? Nanti jangan, Bu. Iya. Ini teh kadar kandungan berasnya turun drastis. Iya. Gitu. Makanya hawa makannya kadang-kadang enggak enak. Diakel aja, simpen di boboko. Nah, gitu, iya, beli boboko kan murah. Mohon gitu. Pak kan sok di aroma yang naik murang kali ya, diseger murang kali mah. Udah kadang-kadang simpennya di atas. Ampun. Iya, simpennya di atas. Kalau mau kayak gini, ini kandungan ininya turun, Bu. Kandungan gizinya, ya kan, kadarnya. Ini tuh anak Ibu, yang bungsu. Ya. Ini dapurnya. Udah masih sayur asem. Sayur asem. Ini masih ada piring yang belum dicuci. Ini bagian siapa cuci piring sekarang? Dida. Ayo sini, nggak boleh. Ayo, jangan suka nunda pekerjaan. Bagian Dida atau Dedi? Cuci piringnya. Cuci. Ayo cuci sama Dedi. Cuci piringnya. Tidak, nih tidak di piring. Jangan suka nunda. Nah, nanti yang gini-gini jangan dibuang. Ya, kamu kan ngurus sampah tiap hari. Kamu berestimasi. Yang gini-gini nanti dikumpulin. Nanti dikumpulin, yang gini-gini dikumpulin. Nanti busuk, kemudian nanti dimasukin udah spool. Satu tempat box penuh, satu plastik, dikasih bakteri. Nah, ya kan dikasih vaksin. Nah, nanti itu bisa dijual. Ya, iya. Ini pupuk yang sangat bermanfaat bagi kepentingan pertanian.
gitu. Iya, namanya pupuk organik. Bahan bakunya mudah-mudah, ya. Nah, ini piring. Nah, sip. Oke. Ini karakter orang tuh terbentuk sejak yang seperti ini. Sejak kecil. Oh, iya harusnya dikumpulin. Nah, sekolah itu bisa menjadi penggerak perubahan ekologi. Jadi anak-anak sekolah itu harusnya ditugasin yang kayak gini di rumahnya itu. Kalau ada barang bekas, dikumpulin, dipisahin. Kemudian guru biologinya nanti ngasih ini loh IM4 yang bisa digunakan untuk bahan pupuk organik. Jadi kayak gitu. Nanti dari rumah-rumah seperti ini lahirlah perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Jadi perubahan bukan hanya persoalan simbolisasi politik, tapi perubahan itu secara substansial adalah mengajarkan manusia untuk merubah dirinya dari perilaku yang tidak bermanfaat menjadi perilaku yang bermanfaat. Gitu. Dari perilaku laknat ke perilaku berkat. Kan rahmat. Sip. Bisa kan? Nah, itu kan kalau dibiarkan ini masuk terus ke ininya nanti mampet dibengker lagi, dibongkar lagi, duit lagi. Jangan menciptakan kesusahan-kesusahan baru yang hidup dalam hidup. Buatlah kesenangan-kesenangan, kemudahan-kemudahan. Sengsara itu bisa jadi lahir karena sikap hidup kita yang kerja keras itu dimanapun akan melahirkan kebahagiaan. Di? Don, C. Ini adalah. Gitu. Dah ya, nanti kasih tahu. Nanti tanya guru sama guru biologi di sekolahnya, Bu. Nanti bakteri penghancur sisa makanan apa namanya? Nanti dikumpulin, itu dijual, bisa. Atau di sekeliling ini nanti nanam tanaman yang bermanfaat. Lagi nanam cabai. Nanam cabai, nanam bawang, nanam cikur. Udah, mana coba? Nanti dikasih pupuknya dari sisa makanan, gak usah beli pupuk. Tapi lupa belum. Iya, nanti belajar. Dikasih pupuknya pupuk sisa makanan. Gak ada tempatnya, jadi... Gak apa-apa, ini kan tempatnya cukup, ini matahari cukup. Ini tanah siapa yang kosong depan? Itu ini cabe, ini cengkeh, itu cabe. Ini cabe. Nah, tomat. Ini kan nanti tanaman-tanaman. Nanti dikasih sama Bapak bibitnya yang baik. Ya. Ini bawang. Bawang. Nanti kan di sini penuh nih. Penuh ada cabe, ada bawang, ada jahe, ada tomat. Nanti cabe organik, bawang organik, laja organik, semuanya organik. Pupuknya dari sisa makanan tadi. Ya? Iya. Itu. Nanti biar maju nih kreatif. Ini udah hebat. Anak-anak inovatif begini akan jadi orang-orang hebat. Ya? Badannya gimana? Kembang, gak ada tanahnya jadi. Medianya udah cukup. Ini tanah-tanahnya ini cukup. Ini media bawang daun, tapi bawang daunnya busuk. Itu tuh benar. Ada cacing, kalau ini udah benar, tapi kurang lubang aja. Tapi gak apa-apa kan, sekali gagal, kedua kali, ketiga kali berhasil. Kan tidak semua pekerjaan sekali berhasil. Kok masih banyak sampah di sampingnya? Pungutin. Ayo kakak. Ayo pungutin. Ayo. Pungutin. Nah, nih masih? Iya. Tuh belakang tuh, apa diakulnya? Nah, tahu nggak Yakult tuh? Yakult tuh bakteri yang bisa membuat pembusukan. Ini tadi yang tadi sisa makanan dikasih Yakult aja nanti juga busuk. Ada bakterinya. Ini kan ada bakterinya. Ini kan ada bakterinya, bakteri pengurai di Yakult ini kan. Dimasukin aja Yakultnya ke sisa makanan tadi. Itu nanti 14 hari dia membusuk dan jadi pupuk. Begitu. Ya? Tetap semangat, ya kan? Harus jadi anak-anak hebat, terus semangat. Gak boleh berantakan. Nih uang lebarannya. Nih uang lebaran. Makasih, Pak. Iya. Lungkawing, kawir lilingan.
kok. Buat renang. Ngapain dibuangin duit renang? Ngapain? Buat modal sosis tambah. Oh, tuh modal sosis. Biar bisa nyetok di rumah. Oh, sekarang modalnya berapa sosisnya? 200. Nah, 200. Iya. Itu tambah lagi modal sosisnya. Nanti jual beli barang bekasnya ningkat, akses ke pabriknya dibukain. Nanti rubah bukan hanya nampung untuk bahan plastik tapi kardus. Kalau nanti akses ke pabriknya nanti udah dibukain, kita bisa kirim langsung. Nanti investasinya dari Bapak. Iya, makasih. Ya kan? Tugasnya hanya nampung, ngumpulin. Investasinya tambah. Nanti bagi hasil. Kan nanti ngangkutnya barangnya banyak jumlahnya. Tonan, bukan semobil kecil, bok besar. Ya kan? Bisa. Ya. Lu udah ada punya tim nih, tim terpercaya nih, bisa nih. Nanti bisa cari rumah yang agak pinggir jalan, rubahnya bareng menjadi gudang, ya kan, untuk agar mobil truk mudah masuk. Ya, semangat ya. Oke, terima kasih. Kuring rubuh di telasan, nyu lembur pama Tuhan. Salam dulu. Ya, salam. Iya, semangat. Oke, ya kan? Ya. Salam. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kecil.